Sahabat, bila memasuki hutan di malam hari adalah pengalaman yang unik. Seperti yang kami alami ini, posisi berada di anak cabang sungai Sekonyer. Dalam perjalanan malam yang menggunakan kau klotok, memungkinkan pengunjung mendengarkan suara hutan dan melihat kehidupan malam yang misterius. Sebelum matahari tenggelam seutuhnya, kerap menjadi waktu paling ditunggu-tunggu. Bahkan banyak yang rela mencari tempat terbaik dan terindah hanya untuk menikmatinya. Hal ini dikarenakan ketika matahari tenggelam, warna langit terlihat jauh lebih indah dan mempesona. Inilah senja penuh sensasional. Bahkan matahari tenggelam mampu menghipnotis siapapun yang memandangnya dan selalu saja tampak menakjubkan. Kata para kawula muda yang sedang kasmaran, matahari tenggelam selalu dipenuhi cinta, kenangan, rindu, dan romantisme, walau kehadirannya hanya sebentar. Jadi kapal-kapal kecil klotok, gitu loh. Yang dayung-dayung, kayak gitu. Namanya klotok. Terus kami terdiri dari dua grup dan dua kapal. Maka kapal melaju selalu beriring-iringan secara bersamaan menuju ujung sungai Sekonyer mencari sandaran untuk bermalam. Ini kayak buku bayar. Gak usah ngejar aurora loh. Auroranya. Sahabat, malam ini seperti datang lebih cepat.
Kini permukaan sungai dan pepohonan yang mengelilingi klotok perlahan tidak lagi dapat terlihat. Dalam perjalanan malam ini, sekali-kali kami disuguhkan pemandangan lagunya motor put dengan kencang, sehingga membiaskan gelombang air sungai yang cukup kuat. Sahabat, klotok kembali melaju pelan sambil mencari spot yang nyaman untuk bermalam, dan juga agar kami dapat melepaskan pandangan ke seluruh penjuru sungai. Sahabat, di sela-sela membidik situasi malam, tentu saja kami sempatkan selfie berdua sebagai teman dekat untuk menjadi bagian memori yang penuh kenangan. Apapun kenangan yang pernah kita alami, hal ini merupakan kepingan dari perjalanan hidup. Ternyata dalam perjalanan malam menyusuri sungai Sekonyer, kami tidak sendiri. Ada beberapa kapal lain yang lalu lalang. Bahkan kapal kami disalip beberapa kali. Ya, perjalanan malam ini membuat hati menjadi tenang dan rileks. Sahabat, di malam gelap seperti ini, kira-kira beranikah kita berlayar sendirian? Tentu saja,
Jawabannya ada di hati nurani masing-masing. Sahabat, malam nan gelap tidak selalu seram. Tidak ubahnya situasi kami ini. Kapal-kapal dipenuhi sinar lampu berwarna-warni. Sepertinya kapal mempunyai beberapa lampu navigasi yang berlainan warna. Dengan ditampakkan aurora yang indah ini, kami semua mengabadikan, baik dengan handphone maupun dengan kamera khusus. Luar biasa. Sahabat, episode berikutnya adalah hari terakhir di Tanjung Puting. Simak terus sampai selesai. Terima kasih.